batalla de tus tetes. Toca, toki, suli. Apakah membaca? Jawabannya benar. Daripada saya jawab Lampung, Pak. Silakan berdua. Berapa dulu? Ijazah dong. Iya. Samping. Samping. Aduh. Apakah daerah tempat gajah belajar? Pasti samping. Samping. Beduk. Kenapa nggak kepikiran kampung? Saya mau ngomong kampung, tapi... Tapi yang biasa. Terlalu dekat sama Lampung. Gak mungkin. Pasti bang. Kenapa gak memilih jawaban Pepi seperti itu? Benar Pak ya? Ya jelas salah. Daerah tempat gajah sekolah. Pasti ini dia. Nampung. Yang namanya tempat itu memang harus menampung. Betul. Iya dong. Betul. Sekolah di mana-mana memang harus menampung. Betul. Kalau gak bisa menampung, ya bukan sekolah. Apa? Kenapa Pak? Ini tahu. Pak, kata nampung ini baiknya, pasnya Bapak gunakan kepada timah. Udah saya lagi protes. Udah. Bukan, kemencet itu. Bapak menggunakan kata daerah, oke? Okay? Ingat Bapak pakai kata daerah? Ingat, kenapa memangnya? Dikira saya nggak bisa. Bapak, beneran. Kalau daerah Bapak bilang Lampung, Lampung tuh lebih cocoknya pakai kata wadah, tempat, air untuk menampung gitu loh. Bukan daerah, Pak. Eh, tapi di daerah juga ada tempat penampungan. Nah, pengungsi, pengungsi memang ditaruh di wadah. Iya. Pengungsi, Pak. Pak, sebentar. Gue belain. Pengungsi tapi, itu taruhnya di lokasi, Pak. Lokasi ya, bukan penampungan. Lokasi itu tempatnya di mana? Provinsi kah? Pak, nampung bukan bahasa Indonesia, Pak. Tampung. Tampung. Harusnya tampung. Tampung. Tertampung, ditampung, menampung. Tuh. Nampung gak ada, Pak, Jawa ini. Saya tanya, Anda tahu nampung? Tahu. Tahu kan? Ini pada tahu nampung, ngerti maksudnya. Anda hidup di mana sih nampung? Bapak kan nanya, Anda tahu nampung, semua orang saya juga tahu. Nah, terus kenapa emang? Tapi kan belum tentu benar, Pak. Tapi makanya benar, coba. Nampang sama tampang, beda gak? Beda. Nah, berarti tampung sama tampung harusnya berbeda dong, Pak. Iya, makanya Anda harus paham. Tampung sama, emang ini tampung bukan nampung. Nampung. Daerah yang harus nampung. Kalau nggak nampung, nggak bisa dijadikan tempat sekolah gajah. Yang benar menampung, Pak. Tapi nih, Pak, saya tanya. Kalau menampung nggak cukup kotaknya? Dulu sekolah SD. Sekolah? Kalau SD bangkunya segitu, itu kira-kira bisa nampung nggak untuk sekolah gajah? Ya bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Masa bangkunya segitu? Gue tanya sama lu. Belain siapa sih? Kenapa? Gimana sih? Aku belain calon, Tom lah. Iya dong. Apa pengen saya sekolahkan lagi ke? Lah di Wostok. Jadi nampung jawabannya. Sekarang tim beri kesempatan. Ayo tepuk tangannya mana untuk tim B. Oke. Nomor berapa? Tim B untuk memilih Bedu dan Franda. 5 aja, 5. 5 menurun. 5 menurun. Perhatikan baik-baik. Aduh, tim B. Pertanyaannya. Benda langit yang menyinari bumi. Benda langit yang menyinari bumi. Pasti titik-titik. Nah, jawabannya ada. Kita lempar ke tim A kalau tim B tidak sama. Ah, Bedu. Oh, ini Pak, aja deh Pak. Apa? Benda langit yang menyinari bumi, pasti? Matahari pakai YI-nya, Pak. Oh. Matahari. Matahari. Ya, masa segitu dong. Jawaban si hina. Gue gak tahu lagi. Matahari pakai Y. Susah banget. Apakah itu jawabannya benar? Aduh. Memalukan. Tim A. Siang aja. Siang aja. Benda langit. Pasti siang aja. Oh. Pasti siang. Ah, Pak, saya boleh jawab, Pak? Siang aja. Saya dulu, Pak. Yang benar. Iya, bisa, bisa. Aduh. Saya, Pak. Boleh coba kan sekali lagi, Pak? Enggak. Enggak buka. Benda langit yang menyinari bumi. Pasti. Tidur siang. Pasti tidur siang. Melayang. Pasti melayang. Jangan laganya kayak paling benar, Bedu. Belum tentu benar yang kamu berikan. Benda ini yang perlu Anda tahu, semua benda langit itu melayang. Melayang itu adalah kata yang digunakan ketika ada dasar dan ada atap. Di mana atapnya matahari, saya tanya? Di mana atapnya matahari? Kemudian di mana bawahnya? Dia bisa ke bumi, bisa ke Neptunus, bisa ke Saturnus. Di mana? Yang namanya melayang, tadi dia napak, kemudian dia tidak menginjak dasarnya, tidak menyentuh ke atapnya, itu namanya melayang. Saya tanya. Anda tidak bisa membedakan.
bedakan antara melayang dan meloncat. Orang meloncat pasti melayang. Kan gak ada yang ngebahas. Tetapi tidak semua benda melayang itu asalnya karena meloncat. Emang gak meloncat? Lah yes. Tapi saya tanya, atapnya matahari gimana? Emang melayang harus ada atap. Namanya juga melayang kan di antara. Atasnya di antara. Maaf pak. Saya koreksi, maksud teman saya atasnya pak. Ini Anda saya beritahu ya. Kalau dia atas, dia palanya nyentuh ke atap tapi dia tidak menyentuh dasar namanya gelantungan. Kalau teman-teman itu boleh melayang, levitasi. Nih, ini contoh sederhana. Marah-marah yakinin dulu sama orang. Levitation. Nah ini Anda benar, kalau atapnya nempel. Gelantungan. Tangan tuh. Tanpa dibantu tangan bukan gelantungan, kejedot itu namanya. Matahari itu kan atapnya di mana? Semua benda langit itu adalah melayang. Karena dia berada di antara. Nah, lu semua benda langit melayang. Anda mau tanya apa lagi coba? Ya udah kalau itu emang jawabannya. Tim A. Ya, Pak. Salah. Belum apa-apa, Pak. Kita beri semangat. Silakan tim A untuk memilih mau nomor berapa? Terserah lu deh. Ini gimana sih orang? Udah empat aja deh. Ayo udah, oke. Baik, empat. Empat mendatar. Ada enam kota. Huruf kedua apa itu? E. Fauna. Lipan. Itu dikenal orang sebagai hewan berkaki. Seribu. Setelah saya menimbang, melihat dan memikirkan, Pak. Oke. Lipan itu dikenal orang sebagai hewan berkaki. Merata. Berkaki merata. Rata semuanya. Oh, yeah. Flat feet. Okay. Kita lihat. Iya apakah dong, merata jawabannya? Yes. Salah. Salah lagi. Nah. Tim B punya kesempatan. Oke, sepertinya dari tadi Franda dan Bedu sudah berdiskusi ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawabannya. Iya. Dempet, Pak. Dempet. Kan karena seribu banyak, jadi nempel-nempel, dempet-dempetan. Kita lihat. Nempel apa dempet ya? Tadi lupa. Dempet. Nempel apa dempet? Dempet ya, apa nempel? Dempet aja nih. Dempet, Pak. Dempet. Kalau dempet kan dia rekat, Pak. Dempet itu. Jadinya apa? Sini. Dompet. Dompet. Wah, senang kacang doang, Bu. Jadi pilihan Bedu adalah? Ungkapan sirik. Dempet, Pak. Dempet, Pak. Dempet, jawaban yang benar. Setelah yang satu. Betok. Ayam betina berarti. Hah? Ayam betina berarti. Betina, Pak. Betok-betok. Kalau ayam jantan? Kukuruyuk. Anak ayam? Kiap. Betok.